Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngelakuin 25K makeup challenge by Rahwawati KKI Putri. Contohnya itu kayak gini, pasti kalian tahu karena ini muncul terus di beranda aku. Mungkin ini lagi trending ya ini ya. Nih ya dia makeupnya dia pakai balon. Dan di sini aku juga udah nyiapin satu buah balon dan aku juga udah nyiapin liquid foundation dari Viva. Kayak gini ya. Aduh. Dan aku juga udah nyiapin lipstick dari Mirabella Cheeks yang nomor 07. Aduh, enggak kelihatan ya. Enggak. Ya pokoknya tadi udah kelihatan ya. Ini aku pakai yang nomor 07. Dan setelah dijumlah totalnya itu 25K. Ini harganya 7.500 dan ini harganya 15,5 dan ini balonnya harganya 2.000. Jadi udah di total 25K. Dan gak usah lama-lama lagi, stay tune terus ya. Oke, yang pertama-tama aku bakal pakai foundation. My god, ya lebar banget gini, guys. Aduh. Lebar banget gini pokoknya. Keren banget di muka. Oke, kita mulai. Nempel semua. Dan ini ada airnya ya, teman-teman. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri kan jadinya kayak gimana, dan lihat yang menempel, kelihatan banget dong. Mungkin aku tambah lagi, bisa lihat itu. Aduh, susah ternyata ya pakai balon. Kalian bisa dengarkan suara balonnya. Btw, ini tadi balonnya udah aku cuci, jadinya udah aman. Karena muka aku tuh sensitif, jadi aku kalau yang berbau di wajah, nih kalau yang untuk di wajah pasti bakal aku cuci pakai sabun cuci muka biar tetap bagus. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Oke, jadinya kayak gini. Dan buat aku ini nggak keputihan banget ya, tetap kok untungnya. Dan lihat balonnya yang tadinya merah seperti ini jadi seperti ini. Oke, sekarang lanjut pakai lipstiknya. Aku pakai nomor 7 dan ini baru, lihat nih udah patah. Oke, kita coba lipstik. Thank you.
sengaja aku pilih yang warnanya nggak terlalu terang karena aku nggak suka. Aku pilih nomor 7 karena dia warnanya soft gitu. Oke, jadi kayak gini. Oke, jadi seperti ini. Dan jangan tanya kenapa aku nggak pakai bedak, karena ini kan challenge-nya 25K dan berhubung 3 produk ini udah 25K, jadi aku nggak pakai bedak, jadi ini aja udah bagus kok. Dan beginilah hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan jangan lupa dan yang belum subscribe, segera subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari aku. And see you guys, bye-bye!